1.0 learning outcome. At the end of this experiment, students should be able to first understand the basic of Hooke's law. Number 2, find the spring constant Hooke's law. 2.0 introduction. The elastic properties of matter are involved in many cycle phenomena. When matter is deformed, compressed, twisted, stretched, etc., and the deforming force and sufficiently small, the material will return to its original shape when the deforming force are removed. In such case, the deformation is said to take place within the elastic limit of the material. There is no permanent deformation. The slight stretching of a rubber band is an example of the of an elastic deformation. Steel wires, concrete columns, metal beams and woods and other material objects can also undergo elastic deformation. For many materials, it is approximately true that when the material is stretched and compressed, the resisting of restoring force that tends to return the material to its original shape is proportional to the amount of the deformation but points in a direction opposite to the stretch or compression. This idealized behavior of matter is called Hooke's law. Theory: Hooke's law statement. The restoring force acting on an object is proportional to the negative on the displacement deformation of the object. Symbol here F sama dengan negatif KX, di mana F ialah force, X ialah displacement of the thing being stretched or squeezed, K ialah constant of proportionality. The negative sign is important and just say that the restoring force is opposite in direction to the displacement. For example, if a spring is stretched by something in a certain direction, the spring will exert a restoring force on the something but in the opposite direction. Equation 1 also say that for an object which obey Hooke's laws, such as a spring, the more it is stretched or squeezed, the greater will be the restoring force supplied by the object on whatever is doing the stretching or the squeezing. An applied force F acting on our Hooke's object will cause it to be displaced, stretched or squeezed by some amount X. The ratio of the change in applied force and the change in the resulting displacement is called the spring constant and can be written as follows. K sama dengan nilai perubahan F bahagi dengan nilai perubahan X. Ini adalah formula dia. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini
kita akan mengukur spring lah, seperti yang dalam soalan. Mula kita adjust dulu besar spring tu. Okey, saya letak ni dalam satu. Lepas tu kita tekan natural length dan equilibrium position. Okey, cuma tekan dua itu je. Lepas tu kita akan mulakan dengan pemberat yang paling ringan, iaitu 50 gram. Okey, kita timbang dia. Nak bagi stop, kita tekan butang merah tu. Lepas tu kita ambil pembaris yang telah disediakan. Kita try ukur panjang spring tu. Okey, kalau macam ni dapat dalam 14. Panjang dia dalam 14 cm. Lepas tu kita rekodkan panjang spring tu. Okey, kita simpan balik pembaris tu. Lepas tu kita ulang balik langkah yang sama dengan kita menggunakan pemberat 100 gram. Okey, kita ambil pemberat 1 gram tu, kita sangkut. Macam biasa kot, kalau kita pergi ponti tu, kita tekan merah tu. Tu kita ambil pembaris yang kat tepi tu. Kita ukur pula. Kita ukur. Okey, yang ni nampak dia panjang dia dalam 25 cm. Kita ambil dia punya kiraan, kita tulis. Tu kita ulang pula langkah yang sama. Kita ambil dalam pemberat 250 gram. Okey, kita timbang. Okey, kita ambil pembaris. Okey, kita try ukur. Ni berat dia kita nampak dalam inilah 63 cm. Okey. Sekian, terima kasih. Okey, assalamualaikum. Hari ni kita akan buat spring constant 2 pula. Okey, so cara dia mudah aje. Sama je macam spring constant 1. Kita kena take dulu natural length dengan equilibrium length. Okey, so untuk berat yang pertama sekali, kita akan pakai yang 50 gram punya. Okey, so kita ambil 50 gram, kita letak kat spring tu. Nanti dia goyang-goyang. Kalau nak stop dia, kita kena tekan butang merah. Okey, bagi dia stop. Lepas tu kita ambil ruler dan ukur dia punya panjang dia dalam unit sentimeter. Okey, so kita ambil ruler, kita ukur dia. Macam tu. So kalau untuk 50 gram, panjang dia adalah 5 cm. 5 cm untuk berat 50 gram. Okey, kita letak balik ruler ni. Kita tukar pula untuk berat yang seterusnya, iaitu 100 gram. Okay, kita ambil 100 gram, letak balik kat spring dan ulang balik cara yang sama. Tekan butang merah, ambil ruler dan ukur panjangnya. Okay, jadi untuk 100 gram panjangnya adalah 10 cm. Okay, so kita ulang balik untuk 250 gram pula. Kita ambil berat 250 gram. Sekejap. 250 gram, kita letak kat spring dan tekan butang stop. Okey. Kalau untuk 250 gram, panjangnya adalah 24 cm. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rafi bin Azwan, nombor kad metrik 13DAD19F1120. Di sini saya akan mengirakan atau mencari solution untuk mengira spring constant pertama. Itu spring constant yang pertama dengan keberatan 50 gram, 100 gram dan 250 gram dengan menggunakan meshes dan springs yang tertera di sini. Okey. Cara menggunakannya, yang pertama kita tekan ke intro. Yang kedua kita tikkan kepada natural length. Dan ketua kita tikkan pada equilibrium position. Okey. Dan seterusnya kita tarik bagi spring constant pertama ni
buatkan spring ni menjadi lebih kecil, dan spring kuasa kedua kita buatkan spring tu jadi lebih besar. So nampak di sini perbezaan dia spring kecil dan spring yang besar is besar. Okey, di sini akan disediakan pembaris untuk mengira panjang spring tersebut setelah diletakkan berat yang tertera pada dalam soalan. Okey. So kita startkan dengan pertama 50 gram. So kita ambilkan 50 gram, kita letakkan di sini. Kita ambil baris dan kita kirakan panjang dia iaitu 10 cm. Okey. So tadi 10 cm di sini dia inginkan dalam bentuk meter. So meter, cm kepada meter kita bahagi 100. Kita dapat 0.1 meter. Okey. Okey. Kedua, kita buat 100 gram pula. Kita letakkan 50 gram ni, kita ambil 100 gram. Kan? Senang je. Kita hanya ubahkan keberatan saja dan kita kira panjang spring tersebut, iaitu 20 gram. Okey. So 20 gram kita bahagi 100, kita dapat 0.2 meter. Okey. Dan seterusnya 250 gram. Main 100 gram. Letakkan kat sini 250 gram. So kita kirakan panjang spring dan keberatan 250 gram iaitu 50 cm. So 50 cm kita bahagi dengan 100, kita dapat 0.5. 0.5. Okey, siap untuk dalam bentuk meter. So seterusnya kita cari kita penggerak untuk spring constant untuk Newton meter. Yang first sekali kita tukarkan bentuk gram ni kepada dalam bentuk kilogram. So kita darabkan dengan kita bahagikan dengan 1000. So 50 bagi 1000 kita dapat 0.05. Dapat 50 kita bagi dengan 1000 dapat 0.05. Okey. 0.05 dan kita darabkan kepada dalam bentuk meter ni 0.1 untuk mencari Newton. Barulah kita menggunakan formula yang dibagi ni iaitu K sama dengan force per dengan displacement. Okey. So kita cari Newton ni dahulu. So, dah kita dapat tadi 0.05, kita darabkan dengan 0.1, kita dapat 0.05. Okey. Kita cuba ini, kita dapatkan 0.005. Dan kita masukkan dalam bentuk spring constant, iaitu K. Simbol K ni adalah spring constant, dan F bagi force dan X bagi displacement. So F ni iaitu 0.05, kita perkan dengan X dia tadi meter, kita masukkan 0.1. Jangan lupa depan ni kita letakkan negatif. Okey, kita letakkan negatif. So jawapan dia negatif, kita cari negatif 0.005, darabkan dengan kos, kita bahagikan dengan 0.1. So kita dapat negatif 0.05. Sini kita letakkan negatif 0.05. Jangan lupa letakkan dalam bentuk Newton meter. Okey. Dalam bentuk Newton meter. Okey, seterusnya kita kirakan bagi ni 100, kita bahagikan dengan 1000, kita dapat 100 bagi dengan 1000 kita dapat 0.1. Okey.
0.1 ni kita darabkan dengan untuk meter tadi, kita darabkan dengan 0.2. Okey. 0.2. Darabkan dengan 0.2 tadi. Kita darabkan 0.2. Dapat 0.02. So kita masukkan kat sini negatif 0.02 tukarkan dengan meter tadi iaitu 0.2. So negatif 0.02 kita bagikan dengan 0.2, kan? Bagi dengan 0.2 kita dapat negatif 0.1. Apa negatif 0.1? Okey. Masukkan ke dalam ni negatif 0.1. Lepas letak simbol dia and newton meter. Okey. Seterusnya tukarkan berat 50 gram kepada kilogram. So darab bahagikan dengan 1000. Kita dapat 0.25. Dapat 30 kita bagi 1000, kita dapat 0.25. Okey. Lepas tu kita darabkan dengan meter tadi. Iaitu 0.5. Okey. 0.5 dari 0.25 kita darabkan dengan 0.5, dapat 0.125. Okey. Kita negatif negatif 0.125 perkan dengan tadi iaitu dalam meter kita 0.5. Okey. Kan negatif 0.125 kita bahagi 0.5 kita dapat negatif 0.25. Okey. Negatif 0.25. Lepas letak simbol dia dalam bentuk meter-meter. Dia tukar dalam bentuk meter-meter, so letakkan lupa meter-meter. So, seterusnya kita carikan average value. Average value ni adalah total semua sekali bagi spring constant yang dalam bentuk newton meter. So, kita tambahkan saja semua. So, kurungan negatif 0.05. Untuk kurungan kita tambahkan dengan negatif 0.1. Kurungan balik negatif 0.1, tutup kurungan, tambah kat kurungan, kita tambahkan dengan negatif 0.25. So, negatif 0.25, tutup kurungan. Okey. Dapat jawapan negatif 0.4. Okey. Negatif 0.4. Negatif 0.4. Okey. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, sekarang ni saya nak membincangkan tentang spring constant yang kedua. Okey, yang spring yang tebal tu lah. Okey. First kali kita nak cari elongation x. Panjang spring tu lah. Okey. Kita letakkan pemberat ni. Selepas kita letakkan pemberat ni, kita akan nampaklah bezaan tu. Okey, 50. Bila kita letak 50 gram ni, spring tu akan jadi panjang lah dalam 5. Okey, yang untuk 50 ni kita akan dapat 5 cm. So kita convertlah cm ke meter sebab dia minta dalam meter. Okey, kita convertlah. So kita akan dapat 0.05 meter. Okey.
lepas tu yang kedua pula 100 gram. 100 gram. Kita dah letak timbang, penimbang tu kat timbang tu. So spring tu akan dapat dalam 10 cm. 10 cm tu, so biasa kita convert cm tu meter, kita akan dapat 0.1 meter. Yang terakhir ni, okey. Macam sama jugalah. 250 tu bila dah timbang, kita akan dapat dalam 25 cm. So kita just convert je ke meter, kita akan dapat 0.25 meter. Itu 2.5 meter. Untuk spring constant ni, kita perlu ikut formula ini formula yang ni. K equal F over X. Ni lah. Tapi dalam soalan ni dia tak bagi F. So kita kena cari sendirilah F tu. So 50 kita gunalah F. F equal mass apa, darab gravity. So ni lah 50 ni kita darab apa, kita convert lah kepada Newton. Convert kepada Newton. Okey, so kita dah kira tu, kita akan dapat ni kita dapat dalam 0.4905. Lepas tu kita inilah bahagi dengan ni. Tu baru ni baru F, lepas tu kita bahagi dengan ni. So kita ni kita akan dapat 9.81. Okey. So ni sama jugalah. Kita cari force dahulu dalam unit Newton. Force dahulu, dah dapat jumpa force, kita bahagi dengan ni panjang ni. Kita bahagi, so kita akan dapat 9.81. sama jugalah ni. Macam biasa ni dah bahagi, ini bahagi pula, ni kita convert kepada Newton. Dah convert pada Newton tu, kita yalah bahagi dengan ni. So kita akan dapat 9.81 juga. 9.81. So average dia ni, average untuk average value ni, kita tambahkan ini, tambahkan semua ni. Lepas tu kita bahagi dengan 3 untuk ni lah. Sebab ada 3 pemberat ni, kira tu lah. So kita dah bahagi tu, dah tambah semua, lepas tu bahagi, kita dapat 9.81. Gitu. Terima kasih. Okay. Hai. Saya akan terangkan pasal poin saya, iaitu discussion. Okay, discussion ni dia mau kepada graf. Okay. First, sebelum kita nak lukis graf tu, kita kena ada data ni. Data atas ni. Ni. First turn. Kita buat eksperimen spring constant 1 dengan spring constant 2. So graf yang saya buat ni, saya akan ambil apa, spring constant 1 tau. Yang constant 1. Okay, First kali. Okay, tak. Okay, untuk makluman juga, ni adalah result yang saya telah betulkan. Sebab hari tu result yang saya telah betulkan, yang video Amar dia buat pasal spring constant 1 ni, dia ada sedikit kesalahan bila dari nak convert dari gram kepada force. Okay, force ni kita sebelum nak force kan sama dengan mass darab gram. Okay, mass kita kena apa, gram ni kita kena convert jadi kilogram. So kita kena bagi 1000 ke 50 bagi 1000, 0.05. lepas tu kita darabkan mass darab gravity kan, kita kena darab gravity lah. Lepas tu kita akan dapat force. Satu je ni dah kira lah semua. Average value dia memang 4.905 kilonewton. Ni spring constant dia.
Okay, kat sini saya nak tunjuk pasal graf pula. Okay, graf kita nak buat pasal force sama dengan Newton melawan elongation X sama dengan M. Okay. Kat sini, kita kena lukis dulu. First, kita kena lukis paksi X dengan paksi Y. Okay, ni paksi Y. Yang ni pula paksi X. Paksi X kan? Okay, paksi X. Lepas tu, sebelum tu, kita kena masukkan dia punya nilai lah. Nilai-nilai step ni. Paksi Y ni kita letak force. Force sama dengan Newton. Lepas tu, yang ni pula, elongation sama dengan meter. X sama dengan meter. Okay, kat sini. Sini dia tunjuk, masukkan je lah nilai. Contoh kita dapat elongation kita. Elongation kita sama dengan 0.1. Okay, kita gunakan 2 cm ni sebagai skala 1. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Okay, macam tu je lah. Lepas tu untuk apa? Untuk force ni, kita ambil ni. Kita gunakan apa? 2 cm mewakili 0.5. Okay, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5. Macam tu je. Okay, seterusnya kita kena cari apa, kedudukan dia. Kita nak panggil koordinat macam tu. Kita kena cari titik. Titik ni kita kena sambungkan nanti. First kita cari elongation 0.1. 0.1. 0.1 sama dengan berapa force? Force dia 0.490. Okay, kat sini lah. 0.1, 0.490 kat sini. Lepas tu 0.2 pula. Elongation 0.2 sama dengan 0.981. Okay, kosong kita cari 0.91. Kira kan dia yang kotak kecil ni mewakili macam dua kotak kecil ni mewakili 1 0.1. So kira ni kat sini 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. Okay, 0.9 ni 0.895. So kita 8 kita anggarkan kat sini. So seterusnya elongation 0.5. 0.5 sama dengan 2.4525. Okay, tarik dekatan. Lepas tu tarik pula. Kita dapat kat sini. Kita tarik ni yang nilai 2.452. kat sini 5. Okay, dia lebih kurang kat tengah ni lah. 4.5 kan. 0.45. Kiranya kat sini. Okey, kita dah dapat 3 titik ni. Okey, kemudian kita gariskan lah. Kita gariskan garis ni. Garis kita dapat lah macam ni. Garisan macam ni. Kita nak menunjukkan dia. Lepas tu dah settle semua ni, kita kena cari graf pula. Graf, graf. Kita kena cari graf. Okey, graf pula. Kita kena cari kecurunan. Okey, kecurunan. Okey, tak kisah nak guna kat sini ke kat sini ke kat sini ke sini. Pasti guna kat sini lah dengan ni. Kita nak cari kecurunan dia. Lepas tu, lepas dah kita nak cari kecurunan, kita buat titik lah. Titik macam tu. Nak tanda dia. Okey, kita kena cari koordinat. Koordinat ni pula. Okey, kat sini senang je. Sini dia tunjuk 0.15. Okey, 0.15 tinggal tengah kan. 0.15 betul. 1, 2, 2, 3. Macam tu. 1, 2, 3, 4, 9. Okey, sebab dia 2 cm mewakili 0.1. Okey, seterusnya tu lah. Kita kena cari koordinat. Koordinat dia 0.15. Kita kena cari X. X, Y. Ini X, Y. So yang depan ni kita, koordinat X, belakang koordinat Y. Okay, macam tu je lah. Senang je kan. Macam tu cara nak buat apa? Nak buat graf. Okay, yang saya buat spring constant 1 ni.
Lepas tu spring constant 2 ni kita boleh buat juga, cuma saya tak buat lah sekarang. Saya buat spring constant 1 saja. Dah, dia boleh try lah. Boleh try, masing-masing boleh try macam mana nak buat spring constant 2 punya graph, graph force melawan elongation. Senang je. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, nama saya Syami Imran bin Razali, 13 DAD 19F1117. Okay, hari ini saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, kita dapat tahu berapa panjang spring apabila kita meletakkan pemberat pada ujung spring. Pemberat yang digunakan adalah berbeza. Maka beban terhadap panjang spring yang kita peroleh pun berbeza. Selain itu, spring juga adalah berbeza seperti yang kita dapat lihat dalam video kawan saya, iaitu Amar dan Rahimi. Mereka berdua menguji panjang spring yang berlainan saiz tetapi menggunakan pemberat yang sama, iaitu 50g, 100g dan 250g. Setelah menguji spring tersebut, maka kita dapatlah nilai panjang spring yang kita inginkan dan dapat masukkan, dan kita dapat buat satu graf dengan nilai tersebut. Okay, sekian, terima kasih.